Ya, Halo teman-teman kembali lagi di channel Juragan Project Sampai yang pertama buat yang telah menonton channel ini dan yang telah mengklik video ini Semoga pun kriptonya juga jualnya semakin banyak Dan yang baru bergabung ya, selamat datang dan selamat bergabung di channel ini Bagi yang masih belum bergabung, tinggal kalian subscribe channel saya juga dan bunyikan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate selanjutnya Oke, okay, di sini saya akan update tentang project yaitu Pagadi. Oke okay ya. Dan kita langsung saja ke updatean terbarunya. Jadi kalian nanti jangan salah paham dulu. Oke, okay, ini 13 jam yang lalu masih hangat. Oke okay ya. Karena eh, Pagadi ini sudah meluncurkan token PAD-nya ya. Yaitu atau PUSD ya. Saat ini platform telah diluncurkan oleh tekan PAD dan Mata Uang Stabil PUSD. Keduanya telah di Bursa Pai. Untuk memastikan perkembangan platform yang stabil, platform tersebut telah meluncurkan janji Mata Uang Ganda. Apa yang dimaksud dengan janji Mata Uang Ganda? Janji Mata Uang Ganda adalah 50% PUSD plus 50% USDT siklus pendapatan disuaikan menjadi 7 hari ataupun 180 hari pendapatan harian 1,5% dan 2,5 persen dan pendapatan dan janji adalah token pad ya jadi ada dua manfaat yang pertama kalian itu mendapatkan token phd yang kedua itu eh apa namanya untuk eh, stakingnya itu harus menggunakan saldo PSD dan eh, USDT ya jadi pendapatannya itu ada dua dan untuk jumlah total aset akun dan perintah gadai sebelum diperbarui akan otomatis dikembalikan ke aset PSD secara default oleh sistem. Jadi kemarin untuk saldo kalian yang sudah beli BUSD, G di USD, di USDT itu akan otomatis dijadikan PUSD. Kalian bisa cek akunnya masing-masing. Token platform PET akan terdaftar di Binance Exchange pada bulan Desember katanya tahun ini dan diharapkan oleh dengan harga 10 S10 ya Perusahaan akan meluncurkan aplikasi cerdasan buatan menggunakan PAD sebagai pembayaran dan penghargaan Kedepannya cakupan transaksi dan jumlah masyarakat pengguna PAD akan semakin meningkat dan nilainya tidak terukur Sebelum PAD online di Binance Exchange, PAD akan melakukan penempatan publik swasta dengan harga 50% Total privat penempatannya sebesar 180 juta PAD Oke, okay. ini ada tahan terbarunya Ya, notice karena kemarin sudah maintenance sudah habis maintenance dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 jadi kemarin sudah bisa dibuka lagi ya Oke kita langsung ke PAD nya atau ke ini Oke mana tadi Oke Oke di sini saya sudah ada di aplikasinya platform ini memperbarui dan meningkatkan konten serta rencana masa depan ini yang tadi ya sudah saya baca ya oke dan next di sini eh, pendapatan saya sudah tidak ada lagi karena saya tidak deposit ya oke okay, saya akan jelaskan lagi ikrarnya di sini semuanya sudah selesai kemarin kan menjanjikan di sini sekarang sudah selesai diselesaikan semua jadi diselesaikan semua ini jumlah 9, 15 hari dan saldo sekurusan saya di sini semuanya itu dijadikan aset di PUSD karena ini USD dikunci, tapi ini bisa kalikan eh, kalian digunakan untuk staking nanti ya, oke atau sebut dengan plate G atau ikrar gitu ya, ya dan sini saya akan jelaskan untuk kalian mendapatkan token PAD-nya sekarang itu kalian wajib deposit sebesar 50 USDT, cara eh, depositnya mudah banget ya, oke dan kita ganti bahasa English saja, ya. Untuk uh, nya gampang banget Tinggal kalian pilih yang TRC20 Pilihan di sini Yaitu kalian uh, kirim 51 lah Karena di sini 50 itu bisa di plate G Oke okay? Karena kan di plate G di sini harus dua duanya Kita klik ke plate G di sini Jadi di sini ada dua Yang pertama itu 50 SDT Yang kedua 50 PUSD. Untuk PUSD-nya ambil di mana, Bang? Ambil yang di sini. Kalian mau staking semuanya tidak masalah. Asalkan untuk yang USDT-nya ini ada minimal uh, 50 USDT. Kalau kalian mau deposit lagi, monggo silahkan karena ini nanti bisa di withdraw kalau sudah listing di Binance. Ini bisa di WD nanti ya, karena ini statusnya masih PUSD locking. Oke, okay. dan kalau saya masih belum deposit kita tunggu saja info update terbarunya saya masih mengumpulkan saldo juga belum ada nih ya saya tidak deposit ya kalau kalian mau deposit monggo tapi sini ada dua manfaat nanti itu kalian pendapatannya akan diakumulasi menjadi PAD dan kalian langsung di exchange kan nah di sini kan hanya USDT PAD sama USDT ya oke okay. Ini PAD ya atau sini USDT misal sama. Jadi sini ada USDT atau PUSD bisa ya. Misal seperti ini ya. Kalau USDT ke PUSD itu bisa. Kalau dari PAD ke USDT itu bisa. Kalau PAD ke PUSD itu tidak bisa. Yang bisa USDT ke PAD ya. Oke okay, paham ya? Jadi kalau kalian mau mendapatkan income tambahan dari project ini, silahkan kalian deposit 50 USDT dulu. Ya, tetapi kalian kalian harus disclaimer dulu dan dior ya. Cuma di sini saya keraguannya 50% sekarang karena dia ada masih resmi di playstore Kalau kalian mau eh, menggarap deposit yang kemarin, kemarin yang deposit 100 kalian eh, sekarang deposit 50 lagi ya dan kalian bisa untuk mendapatkan income PAD nya setiap harinya di sini ya karena untuk uh, kita klik kalau ke tim lagi di sini sudah <tid> tidak ada lagi untuk timnya yang menghasilkan income monomiknya atau income dinamik nah sini biasanya kan ada income dinamiknya ya dinamik return sekarang sudah tidak ada lagi karena dari rekan semuanya itu sudah tidak melakukan pelitgi lagi. Kalau kalian melakukan pelitgi lagi, <tuh> otomatis uh, nanti itu has apa bonusnya akan diakumulasikan ke token PAD-nya semuanya. Baik dari deposit ya. Kalau tidak deposit 50 USDT, kalian tidak bisa ngepelit lagi. Khususnya deposit kemarin ya. Kalau yang nggak deposit yang nggak bisa. Kalau yang nggak deposit sama sekali, kalian uh, deposit 100 USDT. 50-nya pakai USDT yang 50-nya PUSD. Kalau kalian punya USDT, kalian bisa langsung exchange saja. Kalian ganti ke USDT di sini. Nah, seperti ini. Nanti langsung diarkan atau di-convert ke token PUSD otomatis. Paham ya kira-kira ya? Jadi seperti itu ya. Oke, jadi kalau kalian mau dapat income lagi, kalian deposit sekarang 50 USDT. Kalau tidak mau Ya, tidak masalah. eksekusinya seperti itu. Oke ya, jadi cukup di sini dari saya untuk adegan video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa yang masih belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate selanjutnya. See you in the next video.